balik dulu, ben gak gosong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Ketemu menakar aku sendiri atau channel. Oke teman-teman, ini tuh masih pagi ya, jadi saya lagi petikin tuh cabai rawit ya. Saya lagi petikin cabai rawit untuk jualan ayam geprek ya, sambal geprek. Jadi aktivitas pagi saya tuh seperti ini ya, aktivitas setiap hari ibu rumah tangga yang nyambi sambil jualan ya. Jadi harus pinter-pinter nyambi ya teman-teman ya, demi untuk mencukupi kebutuhan. Oke ya teman-teman, ini mohon maaf ya kalau saya belum sempat berkunjung karena kemarin tuh saya juga lagi rewang dan kemarin juga saya nggak up video ya karena memang lagi sibuk banget. Jadi mohon maaf banget, bukannya nggak mau konsisten atau apa gitu ya, tapi memang lagi rewang jadi nggak bisa ambil video gitu ya. Oke teman-teman ya, mohon bersabar bagi yang belum saya kunjungin, tapi nanti bakalan saya kunjungin kok ya. Ya, ini saya lagi mendidih cabai dulu, mau menyelesaikan untuk jualan ayam geprek ya, karena ini udah lumayan agak siangan gitu, masih pagi sih, cuman kan bagi aku kalau jualan belum siap, udah jam 8 belum siap tuh, aduh rasanya manteng-manteng, anak-anak udah pada sekolah, jadi gak ada yang bantuin, suamiku lagi bantuin bongkar taruh di depan. Oke ya teman-teman ya, saya lanjutkan dulu ya, simak terus kegiatan saya hari ini ya teman-teman ya. Bingung teman-teman mau masak apa, jadi untuk ganjil perut ya ini aja lah ya, adanya cuma pisang, jadi ya udah saya mau bikin pisang goreng aja, mau tak goreng untuk ganjil perut karena kebetulan tukang sayur juga belum datang ya. Nih goreng kan lumayan buat ganjil perut ya. Untuk pisang apa namanya ya, pisang panjang, pisang kado apa-apa gitu loh ya. Digoreng aja wes, daripada nggak ada makanan. Jadi saya gorengnya ini aja ya teman-teman ya, biar cepet matangnya nanti. Aduh, nanti kan jadi banyak kalau kecil-kecil, jadinya banyak. Sambil ngeteh, mantap. Ini itu udah satu mingguan ini pisang ini baru mateng. Pisang goreng. Saya iniin dulu ya teman-teman ya, tak iris-irisin dulu sampai selesai. Ini ya teman-teman ya, segini aja. Ini tuh tadi pisangnya 3 ya, ini masih ada 3 lagi masih mentah untuk besok-besok lagi. Oke lanjut tak, adonin tepungnya. Ini tuh tadi tepungnya saya cuma menggunakan garam sama 1 sendok gula ya, jadi biar rada-rada manis gitu. Ini nggak punya tepung lagi teman-teman, ini penghabisan. Yes, koret-koret pokoknya. Ini tepung beras sama tepung terigu cuman segini tok adanya, nggak ada lagi. Jadi kalau lagi rewang tuh nggak sempet belanja teman-teman, sibuk di tempat orang pesta. Nah ini ya teman-teman ya, wes tak masukin wae lah, tak aduk-aduk biar merata tepungnya. Tuh, soalnya nggak ada lagi tepungnya. Oke ya, langsung aja tak goreng. Panaskan dulu minyak. Ini ngurung tak panas ke minyak emang malahan lali. Yeah.
Ini minyaknya udah tak panas. Oke, tinggal goreng aja. Ini tepungnya seitik. Jadilah ya, daripada gak ada yang dimakan untuk ganjil perut. Balik dulu ben gak gosong. Udah mateng ya, tak angkatnya udah agak gosong. Oke, wis mateng. Mari kita entas. Ini tuh udah gorengan terakhir ya. Nah, tuh. Matikan api kompornya. Oke, alhamdulillah sudah mateng goreng pisangnya. Langsung aja kita review ya. Ini tehnya juga udah siap. Pisang goreng. Oke, nih, ya, wangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dulu ya, biar agak matang. Benar ya? Jadi kalau pisang pan itu agak-agak asem-asem gitu ya. Jadi tak cukup lah asem manis gitu. Enak. Daripada bingung dan makan apa, nunggu tulang saya juga belum lewat. Jadi daripada perutnya keroncongan, ganjil pakai pisang. Masih panas. Kedainya pisang ya, goreng pisang. Pas kalau anak-anak kayak gini masih enak. Tapi kalau udah dingin ya kurang selera ya. Rame tetangga ini bongkar karung.
Oke teman-teman ya, mungkin video saya cuma sampai di sini saja. Video yang sederhana sekali ya teman-teman ya. Mohon dukungannya ya teman-teman nih ya, bantu channel saya biar bisa berkembang. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya teman-teman ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau saya belum bisa berkunjung ya, karena memakai repot gitu ya. Nanti pasti saya kunjungin balik lah ya. Oke, saya tutup aja videonya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.